itu kalau dia ijab kabul, gue deg-degan tuh ya. Kalau dia nggak bisa ijab kabul, kan gue kagak bisa nikah kan ya. Tapi alhamdulillahnya ya, Vi, ya, Papidat lancar banget ngucap ijab kabulnya, hebat. Hai Vidat Lovers, apa kabar kalian semua nih dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bersyukur. Guys, kali ini kita lihat ada Mami Vi, Datvila dan ada Bang Halil nih, yang lagi cerita-cerita tentang masa-masa Papi Datvila menghafalkan teks ijab kabul. Guys, seperti yang kita tahu, orang Indonesia saja biasanya kalau pas lagi ijab kabul itu nervous ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang lupa, kadang-kadang ada yang sebut nama dan lain-lain. Tapi ngakaknya kata Vidya, Datvila ini santai banget katanya guys. Malah Vidyanya yang grogi, Vidyanya yang gak tenang gitu. Karena kata Vidya kalau misalkan Datvila salah ngucap ijab kabul 3 kali berarti gak jadi nikah guys, alias nikahnya ditunda tahun depan. Keterima nikah dan kawinnya Vidya itu kamu tahu gak menghafalnya? Biasanya ya, biasanya wawlawalam dia. Dia menghafal lagu itu sampai 1 tahun setengah. Sampai sekarang belum hafal. Tapi itu waktu ijab kabul gue deg-degan tuh. Kalau dia nggak bisa ijab kabul, kan gue kagak bisa nikah kan ya. Ulang-ulang gitu. Diulangin 3 kali kan harus diulangin tahun depan, guys. Terus berapa kali ulang? Belum. Jadi itu gini ceritanya itu. Sebelum kita akad nikah itu kan dikasih kayak payung teduh. Jangan apa sih di nasihat, kayak nasihat. Jadi kayak kata-katanya tuh gini, itu sama dia ditulis gitu ya. Dia tuh santai, gue yang kagak. Masih aku langsung ini kan, langsung kegoncang kan. Iya, dia ngentengin banget Khalil, lu tahu nggak? Dia kayak ngentengin gitu. Nah guys, jadi gitu ya, dibalik lancarnya Papi Datvila mengucapkan ijab kabul itu seperti itu ceritanya. Dan di sini Bang Halil juga kayaknya mewakili para netizen ya yang penasaran sama malam pertamanya seperti apa gitu kan. Nah Bang Halil nanya, katanya kan bahasanya beda ya, susah, terus gimana ngomongnya, gimana ya komunikasinya kan secara malam pertama gitu ya, gimana? Kata Vidya ya diam-diaman diam-diaman guys katanya ya. Terus di sini Vi kejawabnya pakai candaan ya teman-teman, katanya pas malam pertama buka cadarmu Aisyah ahiu kita malam pertama gitu seperti ini. Diam-diam dulu. Terus ini. Buka cadarmu Aisyah. Bukan. Awalnya gitu, kan kita kan tidak pernah terlalu dekat gitu ya. Dari itu jadi kedekat gitu loh. Jadi rasanya tuh kayak nyetrum gitu. Nah gitu, jadi kayak seumamanya tuh dipegang tangannya gitu. Masalah di mana? Masalah, terobos halal.